Ini mau nge-review tentang mesin dan motornya Haji Putra 969 di FFA Ninja, untuk Ninja 155 dibikin FFA. Untuk spesifikasinya, kita ini mesin awalnya dari Thailand, terus kita rubah-rubah sama anak-anak. Kemarin udah bagus sih di deno, hasilnya di 60,7, sebelumnya 55, terus kita upgrade di bagian porting, CDI sama knalpot. Ini knalpot kita pakai Grimpy ya, itu sama. Kalau di untuk velg ini pakai Racing Boy, sama suspensi juga pakai RCB. Dan untuk apa radiator kita memakai VTT itu. Terus apalagi ya, untuk pengereman kita pakai RCB juga, velg juga RCB itu. Terus apalagi ya, untuk langka kita persiapkan di AP87 di Jogja juga, jadi kita bisa apa, bisa setting kurangnya gimana, bawa kesana lagi di setting biar lebih enak. Untuk bagian mesin ini, dari karburator kita pakai PWM dengan sebuyernya itu 70 sama 200. Untuk membran kita pakai Vivos, dengan daun membrannya pakai VTT. Untuk pistonnya kita memakai LHK, berkasnya pakai VTT. Terus plat koplingnya juga pakai VTT, sama rasionya juga pakai VTT. Apalagi ya, untuk busi kita pakai NGK yang B9. Untuk coil kita pakai RM. Untuk tes awal lalu, ini waktu habis dari deno 60,7 itu kita tes di sirkuit GTS dengan ridernya itu Roni Chaplin, itu tembus 65, 655, 654, langsung ada event di gas tipis di Cicangkal. Cuma kemarin ada miss di ratio gigi tiganya, jadi belum bisa dapat time yang sebenarnya di event. Kalau di GTS sudah bagus, cuma tinggal di resminya aja yang belum. Ya mudah-mudahan nanti next bisa lebih bagus lagi. Thank you.